lagi dengan aku Rama Tiki Gubri Cantika. Karena aku tentang. Nah sahabat, kali ini aku mau mukbang sebelah. Mukbang sebelah, dan di tengah mukbang itu sebenarnya sih nggak mukbang, cuma dia aku tantang makan sebelah kuat-kuatan pedes gitu. Karena di sini di tempatku, ha kan, di kotaku ini sebelah ini terkenal paling doernya, paling pedesnya gitu. Jadinya aku, Kiki kan sekarang itu gimana ya, dulu itu dia itu selalu ngebully aku tuh nggak doyan cabe gitu, alah mama nggak doyan cabe gitu kan. Terus akhir-akhir ini tuh dia yang aku, padahal dia itu nggak mau mengakuin gitu, nggak mau mengakuin kalau dirinya di saat ini sebenarnya dia itu nggak doyan cabe gitu. Malah dia itu sebenarnya karena rasa pedes ya, masakan pedes itu aku sama dia, atau sebenarnya itu masih beranian aku gitu. Tapi dia itu agak setengah-setengah malu atau gengsi atau gimana gitu, dia nggak mau. Ini kan di luar, di tempatnya juga di tempat orang sebelahnya ini. Jadi enggak bisa didustain gitu ya. Dia aku tantang makan. Jangan diputus. Ya iya, ini mah kenyataan gitu. Makanya aku ajak dia ke sini. Kan aku ajak dia ke sini supaya siapa sebenarnya, supaya dia tuh nggak ngeledekin aku terus. Kenyataannya tuh kan aku lebih kuat. Iya, yuk langsung aja kita masuk yuk. Nah, aku mau pesen yang paling pedes ini. Apa tuh? Nah, ini loh, aku yang lengkap ya mbak ya. Spesial ya? Yang spesial 3. Oh, yang spesial 3, oke. Level yang paling pedes mbak ya, 3 porsi, level 3. Ekstra aja mbak, yang tambah 4. Ini aja mbak. Semua 3 ya mbak. Sahabat, ini udah dan levelnya ekstra, you know, ekstra pedas semua ini. Dan dia cobain aja ya hasilnya gimana nanti. Kalau dia kalah, ntar nanti di rumah aku kasih hukuman yang Nah, oke sahabat, ini dia. Ini kalau di kotaku ini apa sebelahnya yang paling terkenal sahabat. Tuh, sahabat, kuahnya aja kalian tahu sih. Ini agak kental sih lebihnya. Coba dulu. Langsung dong. Coba dulu baru gitu, challenge. Bilang aja kalau takut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Harus habis lo ya. Coba dulu. Ten. Enak sih. Ternyata pedes juga. Dia mau mengaku. Tapi enak. Sebenarnya mau ngakuin halo sayo buat gitu aja. Halo sayo, pokoknya ntar nanti kalau kamu kalah hukumannya tunggu aja di rumah ya. Pokoknya hukumannya terserah yang menang ya. Sumpah panas guys, ini gak pedes tapi panas. Pedesnya itu terkalahkan sama panasnya. Ngomong aja kalau pedes. Sumpah, pedesnya itu terkalahkan sama panasnya karena panasnya masih menguap guys. Padahal tadi yang menguap. Ini juga masih aku kurang seberapa suka ampela sebenarnya, tapi gak apa-apa lah. Karena dia hatinya udah termakan terus gitu, jadinya dia gak mau makan hati. Ampela. Ampelanya sama dia dengan hati. Ya enggak, ampela ya sandingi hati. Cik sandingi. Pedesnya masih bisa ditanggung gitu. Ya itu mendustain hatinya sahabat. Kalau panasnya nggak bisa. Indomie aja yang ekstra gitu aja udah. Mama bener. Jadi bilang dia gitu. Alasan. Nanti satu tulang-tulangnya juga harus habis loh ya. Nggak mungkin lah. Ya
yang bisa makan tulang itu cuma kucing. Kan aku kan enggak ada tulangnya, jadinya pas kamu ada tulangnya jadi halusan kucing. Enggak ada. Karena punyaku Yowinya bagi dua. Ya enggak bisa dong. Yowinya bisa. Yowinya bisa. Alasan. Pokoknya kamu akuin kalah. Enggak bisa. Enggak. Itu namanya curang. Kan sama suka wing. Itu namanya curang. Kan sama suka wing. Enggak bisa. Oke. Ngomong-ngomong. Pedesnya ini kalah enggak waktu kamu sakitnya kamu? Pedesnya hati kamu ketika kamu didustai sama pacar kamu. Enggak. Masih sakitan didustai pacar. Nah, iya kan? Dia curang kan, dijatuhin ya? Enggak, emang jatuh sendiri. Elah. Itulah KKI banyak alasan. Enggak. Panas banget guys, sumpah. Aku tadi pakai skincare yang bukan skincare, foundation yang di finish sih. Apa hubungannya dengan makan ini kan? Ya enggak, kan kalau foundation tekstur di finish atau kalau make up di finish itu kayak membuat make up kita jadi lebih dewy dan lebih minyak. Lebih hebat banget itu minyaknya maksudnya. Ini lihat aja, di sini juga pas kesukaanku, warnanya hijau. Jadi mesti aku menang. Dan tempatnya juga kesukaan. Kenapa kamu? Bukannya nyinti terus. Kondurnya terus. Sahabat, semoga dia kalah ya. Kalau dia kalah, ntar nanti suruh aku habisin dia. Kalau sama yang kalah, sama yang habisin. Tidak bisa. Karena harus fair. Tidak. Karena enggak vertikal ini. Karena hukumannya tidak sama. Aku menentukan itu. Dan kalau kamu, kamu harus punya sendiri dong hukuman untuk aku. Oke. Kan di sini ada seblak mentol. Aku nanti suruh mama level yang lebih tinggi dari ini. Enggak ada. Ada? Enggak ada. Ada. Aduh, panas banget sempat. Ini gak ada mobil. Dia hampir kalah. Kenapa dia? Ini sumpah ya, bukan pedes tapi panas. Ya Allah, ini panas banget. Kalau gak pedes, bibirnya gak boleh goyang dong. Anjir, goyang. Kalau dia goyang. Ini aja goyangkan berarti pedesan. Kelapan enggak? Aku enggak suka mie, guys. Harus suka. Apapun di situ harus habis. Ih, mama jeret-jeret terus. Bukan, tuh lihat semakin jauh itu karena pantat kamu gini-gini terus. Enggak. Aku udah habis separuh lebih. Dia belum ada separuh. Demi Allah, ini kalau misalnya nggak panas, aku habisin guys. Ini panas banget demi Allah. Karena aku ngajak dia di tempat. Kalau memang aku emang biasa panas guys dari dulu. Kalau aku nggak bisa makan panas. Karena kalau makan makanan panas itu bagus banget sayang daripada dingin. Kalau petis aja sih enak. Kalau panas sih aduh. Karena kamu kan mumpung. Tuh lihat semakin jauh. Semakin jauh tuh. Nanti keluar kita lihat kan. Ini bukan film, lihat aja sudah doe. Kalau keke doe itu nggak kelihatan sahabat karena udah aslinya. Itu dia. Fokus dia. Dia nggak mau kalah. Aduh, pedesnya minta apa? Lihat ya kan, habis tuh lihat yang dia.
Makanya dia nggak berani bicara, sahabat. Dia nggak berani ngomong, dia nggak berani gitu. Maneng. Tapi panasnya tuh lebih panas gitu. Sahabat, orang yang kalah dan mencari kebenaran itu biasanya banyak alasan ya, sahabat ya. Demi Allah ya, nanti kalau misalnya ini udah adem, tak makan lagi. Ya berarti kan kita udah lama dong pedes kita dan kita kan udah. Kok kamu minum? Ya kan dari tadi sama juga minum. Kan aku tadi kan berarti udah habis baru aku minum. Dari aku tadi makan. Minum. Alah sama aja dari tadi sama minum. Ya sahabat, aku udah habis kan? Tinggal dia kan? Dia belum habis kan? Nah ternyata dia kalah kan? Dan dia mau ngomong apa lagi? Ada tisunya. Tuh iya kan? Sekarang hukumannya Keke. Berdiri. Nah, sekarang hukumannya dia kan kalau kepedesan nggak bisa nutup mulutnya. Jadinya dia di saat itu lihat keringatku sampai kayak gini karena aku tadi semangat banget untuk ngalahin dia gitu. Nggak perlu lah ngerayu lah. Jadinya aku semangat banget untuk buru-buru kan supaya dia kalah. Nah sekarang dia dalam hitungan 25 detik nah, dia harus tutup mulutnya sebelum dia kan kepedesan gimana nggak boleh kelihatan giginya. Mulai dari kapan? Mulai sekarang. 1, 2 dia ternyata bisa tutup mulut juga tuh, bibirnya bisa tuh. 5 Malah dilebarin sayang. Iya kan? Kalah kan ya? Enggak, ayo. Ayo. Lagi. Jadi dia kan kalah. Enggak. Tidak bisa. Karena 25 detik. Mulai sekarang. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ternyata dia bisa tuh. Tuh ya kan? 4, 5 Bisa lagi gitu. Oke lagi ya. Gak bisa. Enggak lagi bisa. Enggak, dia sekarang. Enggak, sahabat. Itu alasan. Nanti kan di next video KKI bersih-bersih halaman dari halaman depan sampai halaman belakang. Oke, dia mulai nyapu. Oke, bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.